Ya, berikut tutorial pemasangan kaki high speed mesin jahit besar, mesin jahit konveksi. Ya, kita mulai ya. Taruh palangan kecilnya ya, palangan kecilnya. Terusnya.
Karena lihat bautnya seperti ini untuk mengunci. Kencangkan. Berikut cara pasang kakinya. Ya, sampai seperti ini. Kita pasang bak mesin obras tipikal servo GM794D. Ini posisi mejanya dibalik ya. Terus kita pasang dulu baknya posisi dibalik supaya lebih mudah pemasangan bak. Tariknya. Jangan market dan tur. Tur. Martin. Okay. Dan kita kencangkan. Sudah kencang. Pakai kunci L. Digetok ya dari bawah.
Jadi apa Pak Mun? Biar kencang. Biar kencang. Ya. Siap. Pakai martil apa pakai palu Pak Mun? Pakai martil boleh, palu boleh dah. Oke. Okay. Setelah lalu itu dapatnya tinggal ini pembuangan sampah. Ya. Pasangnya di bagian sini ya, di bagian depan tempat pembuangan sampahnya, karena nanti mesinnya ngadep ke sana. Setelah kita balik mejanya, mesinnya ngadep ke depan. Ada lubang bautnya. Tempat pembuangan atau waste bin berfungsi untuk menampung sisa bahan yang diobras atau yang dipotong supaya tidak jatuh ke lantai. Kemudian kita pasang control box-nya. Namanya Jun, ini apa Jun? Sana putih ini, Jun. Yang ini namanya PCB pedal. Control box. Untuk adjust speed control di control box ini. Kalau PCB pedal ini, untuk pedalnya. Ketika kita injak pedal, akan bermain di sini. Kira-kira posisinya seperti ini ya, supaya jelas. Posisi ini pun mutlak, supaya maksimal jangan sampai terbalik. Masang kaki ya.
kemudian kita taruh di atasnya kaki yang sudah kita pasang. Kencangkan lagi baut di kaki. Kemudian kita balik. Posisinya seperti ini. Control box-nya di kanan, waste bin-nya di bawah sini. Alur untuk waste bin dan mesinnya nanti di sini ya. Meja dan kaki sudah terpasang. Sekarang kita pasang karetnya. Karet ini untuk dudukan si mesin. Ya, ini mesinnya. Kabelnya yang kabel PCB tadi. Di pedal tadi dimasukkan ke bawah.
Sudah dengan nyala. Ya, ini posisinya ya. Nggak kelihatan. Ini sih tangannya paman. Ya ini posisinya kabel PCB pedal yang bawah. Dari pedal yang bawah pedal ini lampu. Ini lampu. Ini ke mesin ya. Yang mesin. Yang ini dari mesin. Dari mesin yang ini. Yang ini. Bagian ini. Paling atas ya ke sini, kemudian kita nanti, nah inilah, dan kita rapikan kabelnya, kita tutup aja. Aduh, nah, iya ini ya bagian mesin, iya masukin belahan sebelah atas. Penutup kabelnya. Ya, yang ini yang kecil ke lampu ya. Oke. Lalu yang ini ke pedal. Pedal. Timbul GN794 direct drive. Kemudian kita pasang pedal dan injekan kecil untuk angka start. Pasang sikunya dulu. Thank you.
besi menyambung ke PCB pedal. Pasang seperti ini. Kemudian disambungkan ke pedal. Rantainya tandon ini ya belakang. Ya. Bawahnya. Pamon, injek lagi Pamon. Ya. Injek lagi. Injek lagi. Iya, sudah terpasang dengan baik. Ya, cukup sekian kali ini video tutorial pemasangan meja dan kaki mesin obras tipikal GN794D servo. Jangan lupa like dan subscribe. Kita juga ada video tutorial pemasangan benang mesin obras tipikal servo ini. Semoga membantu agar tutorial ini bermanfaat. Terima kasih banyak.